Di tengah PPKM seperti saat ini, layanan pesan antar makanan pasti jadi laris manis karena terbatasnya mobilitas masyarakat untuk berbelanja ke pasar. Termasuk saya nih, siang dikit pasti udah langsung kepikiran mau pesan apa, sorenya juga mau pesan apa, malamnya mau pesan apa, jadinya kayak sepanjang hari makanya gitu. Makanya daripada pesan terus, mending kita coba masak di rumah sendiri. Karena saya hari ini punya resep makanan yang berbahan ikan. Apa itu? Ini dia, lele asap kuah rempah. Dan juga ada pecak gurame asli Betawi. Seperti apa? Cukup menggugah selera sepertinya? Pastinya, ini kita lihat sama-sama. Ikan lele, mau digoreng atau dibakar, pasti selalu enak. Nah, kalau Anda lagi ingin yang berkuah, kita intip cara membuat olahan lele asap kuah rempah di Jalan Progo Kota Bandung ini yuk. Mana tahu bisa jadi inspirasi masak nih di rumah di tengah PPKM saat ini. Pertama, siapkan tumis bumbu merah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, dan kemiri. Setelah itu, masukkan serai, daun kari, cabai rawit, lalu aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan kelapa parut dan beri air. Masukkan cabai hijau Tanjung, cabai rawit lagi, gula merah, penyedap, garam, merica, dan saus tiram. Terakhir, beri santan. Dan ini dia bintang utamanya, ikan lele yang sudah diasap terlebih dahulu. Rebus lele asap hingga kuah rempah meresap. Lele asap siap disajikan bersama kuah yang menggugah selera. Lele asap itu asalnya dari Sumatera Utara, daerah Mandailing. Itu respon dari masyarakat sangat bagus. Untuk rasa sendiri ini sangat nikmat, dinikmati karena kenapa kita masak itu menggunakan khas rempah-rempah khas Indonesia. Menu olahan ikan lainnya datang dari tanah Betawi, namanya pecak gurame. Menu tradisional Betawi ini sudah cukup langka loh. Perpaduan ikan gurame goreng dan kuah asam pedas kaya rempahnya lah yang membuat penikmatnya tidak pandang kalangan. Langsung aja kita intip cara membuatnya yuk. Pertama, kita siapkan bahan-bahan untuk kuahnya terlebih dahulu. Sangrai bawang merah dan potong jahe di atas wajan hingga harum. Sisihkan. Kemudian sangrai juga campuran cabai merah keriting dan rawit hingga layu. Tumbuk kasar bumbu lalu campurkan ke dalam air mendidih. Kita lanjut siapkan ikan guramenya. Goreng gurame yang sudah dimarinasi sebelumnya ke dalam minyak panas hingga matang keseluruhan. Minyaknya harus super panas ya agar tekstur ikannya garing. Pertama tempatkan gurame yang udah kita goreng kering sebelumnya nih ke dalam piring. Kemudian siram dengan kuah berbumbu yang tadi kita buat. Pecak gurame khas Betawi siap disantap. Paling enak disantap dengan sayur asam Betawi dengan ciri khas kuah bening dan gurih. Bah, lengkap sudah. Jadi mau lele asap kuah rempah atau pecak gurame? Bisa jadi ide kreasi menu masak Anda di rumah nih, ditambah bonus mengisi waktu luang bersama keluarga, terlebih di tengah PPKM seperti saat ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.